Ini akan kita sama-sama akan menyaksikan tiga family akan dedikit anaknya untuk Tuhan. Setelah itu kami ingin sama-sama saudara-sama mengundang tiga family yang akan dedikit anaknya untuk maju ke depan. Silakan. Satu sukacita melihat saudara Nikola. Saya sendiri sebenarnya kepengen punya anak 8 tapi Hana nggak mau. Satu berkatnya lihat ini satu keindahan yang kita sama-sama saksikan. Sebelum kita akan mendengarkan doa mereka, kami percaya bahwa dedication ini orang tua yang dedicated kepada Tuhan dan kita sebagai jemaat akan support, kami juga akan doakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya percaya kalian punya telah diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan untuk baby-baby yang saudara dapat ini dari Tuhan. Tuhan pertanyakan kepada saudara. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan pertama adalah saya ingin menanyakan, publicly affirm your personal faith in Christ and renew your dedication to Him and His Word. Apakah saudara akan mau pray for daily dengan untuk direction dalam hidup saudara dan untuk anak-anak saudara? Apakah saudara mau mengajarkan firman Tuhan kebenaran ini di dalam rumah tangga saudara? Apakah anticipate and seek to lead your child to personal faith in Christ as soon as they're ready? Dengan kata lain, kalian punya tanggung jawab membina dalam kebenaran sampai anak itu waktu besar dia akan terima pada Tuhan. Dan merecognize bahwa anak ini adalah milik Tuhan dan dia punya saudara punya tugas untuk bisa mengasihi dia dan dia anak-anak saudara juga untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Apakah saudara berjanji untuk semua ini? Oke. Okay. Amin. Oke, okay, mari saudara kita sama-sama akan mendengarkan, kita akan support mereka untuk mendoakan. Saya minta start dengan Shen Indraji FND akan berdoa untuk Sian, Indah dan kita sebagai jemaat sudah sama-sama berdoa mendoakan mereka. Let's kita sama-sama, let's pray together. Kita mendengarkan doa dari FND. Dear God, we want to give thanks for the privilege and stewardship that you have given to us as Sian's parents. Today we would like to dedicate Sian to you. We pray for blessing, wisdom, understanding and fear of the Lord to come upon Sian's life. We pray that Shane grow healthy and strong physically and emotionally. We also pray that Shane will find and fulfill the purpose that you have uniquely given to him. Equip us as a parent to teach him the way of the Lord. Amen. So when he grew up, he is able to discern which one come from God. And at last, we want to prophesy to Shane's life that the word of God shall not depart from his mouth, amen, but he shall meditate it day and night, that he may observe to do according to all that is written in it. For then he will make his way prosperous, and then he will have a good success. In Jesus' name we pray. Amen. Bapa berdoa untuk Sian. Bapa, apa yang telah doakan Andrei, kami mau confirming, mau support in one agreement. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana dalam hidup Sian. We ask blessing upon him dan Tuhan. Biar anak ini Tuhan takut adamu dan meditate the word day and night yang tadi dikatakan. Dan hidup dia akan prosper. We pray this in Jesus' name. Amen. Untuk Iwan Alexander Yahdi, Erwin, Evan, kita sama-sama sudah kita akan mendoakan untuk doa buat Evan. Yes, dear Heavenly Father, I pray for my son Evan Alexander Yadi. Thank you for this treasured child of mine. I dedicate my son to you, Lord. I recognize that he is always in your care. Help me as a parent, Lord, with my weaknesses and imperfections. Give me the strength and godly wisdom to raise this child after your holy word. Please supply what I lack. My son come to know you, the one true God and Jesus Christ, whom you have sent.
Dear God, yes, may your Holy Spirit help him to grow in faith, hope, and love, so he may know peace, truth, and goodness. May his ear hear your voice. May his eyes see your presence in all things. May his lips proclaim your word. May his heart be your dwelling place. May his hands do works of charity. May his feet walk in the way of Jesus Christ, your Son and our Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Tuhan, kami mau confirming doa Tuhan Erwin untuk Evan. Berdoa Tuhan blessing untuk anak dan untuk Evan saat ini. Biar Tuhan di dalam pertumbuhan dia seperti Yesus, engkau dapat favor dengan oleh Tuhan dan favor dengan manusia juga. Kami berdoa Tuhan hikmat-Mu engkau curahkan pada dia. Kami berdoa protection dalam hidupnya dan hikmat Tuhan untuk Erwin sama Lenny itu, sama Tuhan dalam membina iman yang kau sudah percayakan. Dan anak ini Tuhan akan menjadi alat-Mu, akan untuk memuliakan nama-Mu. We pray this in Jesus' name. Amin. Yohanes, kena doa untuk Zion. Silakan. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sangat berterima kasih untuk anak kami Zion, Yohanes Rijanto, yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Adalah suatu berkat, privilege dan kehormatan yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami. Sejak dari hari pertama Zion lahir di bumi, dia sudah menjadi berkat yang luar biasa untuk kami. Dan hari-hari seterusnya selalu tidak pernah terlewat tanpa kami mengucap syukur akan Zion kepadamu. Hari demi hari pengertian kami mengenai kebesaranmu, kemegahanmu, keajaibanmu dan kasih karuniamu bertambah ketika kami menjaga Zion. Sungguh engkaulah yang membentuk buah pinggang Zion dan menenun Zion di dalam kandungan ibu. Kejadian Zion dahsyat dan ajaib, matamu Tuhan melihat Zion selagi dia bakal anak. Tuhan, kami mau mendedikasikan Zion kepadamu. Kami mau untuk mendidik dan membesarkan Zion sesuai dengan firmanmu dan kebenaranmu. Karena kami tahu kalau engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi jalan selain engkau Tuhan. Kami minta pertolongan dan penyertaan-Mu sebagai orang tua Zion, karena kami tahu kami terbatas dan kami penuh dengan kekurangan. Hanya pertolongan-Mu sajalah Tuhan yang bisa menyanggupkan kami untuk membesarkan Zion sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Zion bertumbuh hari demi hari dengan pengenalan akan Kau Tuhan. Biarlah hari-hari Zion berkenan kepada-Mu. Dan suatu saat nanti biarlah dia bisa menemukan hubungan pribadi itu dengan Engkau Tuhan. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Biarlah dia menjadi seperti yang telah Engkau kehendaki Tuhan. Tolong kami terus sebagai orang tua di tengah kekurangan dan kelemahan kami untuk selalu menjadi contoh dan role model yang baik untuk Zion. Dan Zion, sepanjang kehidupanmu bersandarlah kepadanya. Takutlah selalu akan Tuhan Yesus Raja Kekal. Dialah yang akan menuntunmu selalu dan memberikan pertolongannya kepadamu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang selalu berbuah pada waktunya. Apa saja yang kau perbuat akan berhasil kalau engkau mengikut sertakan Yesus selalu. Zion, God is gracious to you. His grace will never ending. It is only a prayer away. Never underestimate His loving grace. It is deeper than the ocean and higher than the sky. Whatever limit you have in your mind about His loving grace, there will always be another level. For He is Lord God Almighty, Eternal King, and the Perfect One. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapa, kami mengimani doa Yohanes untuk Zion. In one agreement saat ini. Bapa, kami berdoa untuk Zion. Firman yang saya diingatkan Tuhan adalah the fear of the Lord, beginning of wisdom. Biar Tuhan, Zion adalah anak yang takut akan engkau, takut di dalam arti menghormati engkau, menomorsatukan engkau. Dan Tuhan, kau berikan wisdom dalam hidupnya. Dan kami mau imani Tuhan bahwa hidup seperti ini tadi, tanaman di tepi air yang akan berhasil, akan sukses, akan berbuah, dan ini terjadi. In Jesus' name kami berdoa
berikan hikmat Tuhan, Yohanes lihat dalam dalam mendidik saya yang kau sudah percayakan, hanya melalui kasih anugerah-Mu mereka sanggup Tuhan sebagai orang tua mendidik anaknya menurut jalan yang kau sudah rencanakan. In Jesus name kami berdoa ini. Amin. Okay, Tuhan berkati. Selamat. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Untuk melayani Tuhan semua semua karena anugerah-Mu terjurah bagiku besar besar anugerah-Mu Diklar katakan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu lagi besar. Makin hari, makin berat.